Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pagi ni cikgu nak sambung kaitan dengan video cikgu semalam. Kita berhenti pada bagaimana hendak mengira rintangan berkesan dalam satu litar elektrik, sama ada litar sesiri ataupun litar selari lah. So, cikgu tinggalkan dengan kamu latihan yang kamu kena buat. So hari ni cikgu nak tunjuk lah, cikgu nak tunjuk dengan kamu. Sebelum tu cikgu nak ulang kaji sedikit lah bagaimana nak mengira rintangan berkesan untuk litar sesiri dan juga litar selari. So, contoh, dalam contoh satu ni, pelajar nampak ini disusun secara siri. So, senang saja cara mengira dia. R1 tambah R2 tambah R3 lah. So, 20 campur 10 campur 5. So, kamu akan dapat 35. Okey. Ha, kemudian, bagi litar sesiri seperti ini, disusun secara rangkaian ni. Kita boleh pecahkan dalam bentuk line sebenarnya. Sini arus masuk. Arus masuk di sini dan dia bagi kepada 3 tempat lah. 3 cabang. Cabang pertama 8 ohm, cabang kedua 8 ohm dan cabang ketiga 8 ohm. So, bagaimana nak mengira rintangan berkesan, kita ada formula dia seperti ini. 1 per R, 1 per R1 campur 1 per R2 campur 1 per R3 dan hasilnya seperti inilah. So, apabila kamu kira, kamu akan dapat sebenarnya 3 per 8. 3 per 8, tapi yang kita nak R lah. So, kita lakukan operasi matematik supaya kita dapat R sebagai tajuk rumus ataupun tajuk, perkali dia. So, kita akan dapat 8 per 3 itu setara dengan 2.67. Okey. Jadi contoh 1 dengan contoh 2 ni orang kata asas lah, asas pengiraan. Untuk melihat yang complicated, kita boleh tengok contoh 3. Okey, yang di mana kita nampak dekat sini R1 dan R2 disusun secara sesiri, manakala R3 ni, dalam satu R3 ni dikumpul, dia buat dalam satu gelung ni. Ini R3 lah. Tapi nak mengira R3, ianya disusun secara selari. So, kita kena dapatkanlah 1 per R dengan 1 per 8 campur 1 per 8, 2 per 8. So, R kita dapat 4. Jadi, baru kita boleh dapatlah. So, 10 campur 20 campur 4 dapatlah 35. Begitu juga dengan contoh 4. Contoh 4 ni lagi complicated, kita nampak. So, dia tetap juga arus masuk dan dibagi kepada 3 cabang. Tapi cabang pertama kita dapati disusun secara sesiri, so 8 campur 8 lah, so kita dapat 16. Kita dapat 16 kat sini. Nampak 16 kan? R1 ni ada 16. Kemudian bagi R2 pula dia 8 saja sebab dia tunggal. Tapi tetap 1 per 8 lah sebab disusun secara selari. Kemudian untuk yang ketiga pula, 1 per 4 campur 1 per 4 dapat 1 per 8. So, kita akan dapat 1 per 8 di sini. So, bila kita kira, kita akan dapat kat sini 5 per 16. So, akhirnya R, bila kita kira, reverse kan, dapat 16 per 5 dan nilai yang kita dapatlah 3.2 ohm. Okay, jadi, untuk muka surat seterusnya, ini alternatif. Formula juga, tapi dia lebih kepada alternatif lah. Alternatif bagaimana nak mendapatkan arus dekat sini, I1 dan I2 untuk litar seperti inilah. Ini kita panggil litar selari, yang ini litar siri. Okey, kita boleh pakai sebenarnya macam mana nak mengira arus dan juga voltmeter. Tapi bagi saya, kita guna V sama dengan R dan manipulasi rumus yang ada pun dah cukup memadai lah. Okey, ini latihan lanjutan yang ada dalam modul yang computer state tu dalam buku. Okey, inilah contoh jawapan untuk soalan nombor 1 lah. Tentukan rintangan berkesan bagi litar-litar berikut. Okey, ini contoh-contoh jawapan yang telah cikgu sediakan. Kamu boleh semak kamu punya jawapan betul atau tidak. Kalau tak sama, kamu betulkanlah. Dan kamu boleh buat ulang kaji kenapa jawapan kamu tak sama. So, kita ada banyak kat sini. Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10,
11 dan 12. Okey, jadi kalau pelajar di luar sana kalau tidak dapat menjawab, video ni pelajar boleh pause lah. Pada contoh jawapan ni pelajar boleh pause dan salin jawapannya. Ini muka surat kat Cikgu Muni Muda ni 59 lah. Okey, jadi kita teruskan kita punya proses pengajaran. So, yang itu lanjutan ataupun tajuk subtopik kecil baru dalam tajuk elektrik ni yang kita panggil DGE. Okay. Daya gerak elektrik dalam bahasa Inggerisnya kita panggil lupa cikgu apa nama dalam bahasa Inggeris Electromotive Force. Electromotive Force. EMF. EMF dalam bahasa Inggeris So, apa yang dimaksudkan dengan daya gerak elektrik? Kita pelajar kena hafal lah. Kalau ditanya pelajar dalam soalan kertas 2, biasanya soalan kertas 2 bahagian B, soalan yang pertama, dia akan tanya pelajar apa maksud DGE. So, kamu kena jawab lah. Tenaga yang dibekalkan untuk menggerakkan satu kulam cas melalui sel kering dan mengelilingi satu litar elektrik yang lengkap. So, syaratnya adalah mesti litar itu lengkap. DGE ni diukur dalam unit volt lah, atau unit yang setara ialah joule per coulomb. Ni pun pelajar cikgu dah ajar. Di mana joule per coulomb ni unit yang setara atau nama special dia adalah volt lah. So, ianya berlaku pada bateri lah. Biasa kita kat luar kita panggil bateri. Di mana sebenarnya dalam bateri dalam ni kita nampak ni sebenarnya dia ada rintangan R kecil. Nanti kita tengok apa lanjut kat bawah So, nilai voltan yang dilabel pada sel kering menunjukkan nilai daya gerak elektrik yang dibekalkan oleh sel kering. Contoh kalau yang kecil tu saiz 2A tu 1.5 lah. So, apa maksudnya dari segi definisinya, kalau dilabel sebagai 1.5 volt itu apa maksudnya? Okey, maksudnya adalah tenaga elektrik 1.5 joule dibekalkan untuk menggerakkan satu kulam cas dalam litar lengkap. Ini antara soalan yang glamour. Antara soalan glamour dalam fizik, dia suruh pelajar mendefinisi. Terangkan apa maksud 1.5 volt yang dilabel pada sel kering. So, jawapan pelajar sepatutnya seperti inilah. Tenaga elektrik 1.5 joule yang dibekalkan untuk menggerakkan satu kulam cas dalam satu litar lengkap. So, yang ini lebih istimewa. Sebenarnya pelajar mungkin tanya-tanya dengan cikgu, cikgu apa beza keupayaan dan apa dan DGE daya gerak elektrik, sedangkan kedua-dua istilah ini menggunakan unit yang sama iaitu volt. So kita tengoklah persamaannya. Daya gerak ini kedua-duanya diukur dalam volt lah, ataupun unit yang setaranya joule per coulomb. So, perbezaannya cumalah di sini. Kalau pelajar nampak, ini juga litar yang lengkap. Ini juga merupakan litar yang lengkap. So, bezanya adalah dalam litar yang pertama, arus mengalir lah. Dan bila, arus mengalir dan kita boleh mengukur voltan di mana disusun di sini, diletakkan di sini dan diukur secara selari lah. Itu kamu dah faham Dan ini, walaupun ia lengkap, tapi arus mengalir ke dalam satu lagi rintang mengalir ke dalam mentol lah. Mentol ni sebenarnya juga diklasifikasikan sebagai rintangan. Ni beza dia lah So, lebih jelas, lebih detail, lebih tepat dijelaskan di bawah ni So, arus tidak mengalir melalui voltmeter. Apa yang dilihat di sini, arus tidak mengalir di dalam voltmeter. Bacaan voltmeter benar 1.5 dan DGE-nya 1.5. Tapi bagi litar di sebelah yang ada mentol ini, apa yang berlaku, arus mengalir dalam litar sebab terdapat mentol lah. Buktinya mentol akan menyala. Betul menyala sebab apa? Arus mengalir. So, yang berlaku nanti pada bacaan voltmeter ni, apa yang berlaku, bacaannya berkurang. Tidak sampai 1.5. Iaitu mungkin 1.3 lah contoh dekat sini. So, apa maksudnya? Jika bacaan voltmeter 1.3 volt, maka beza kepentingan mentol adalah 1.33 volt. So, dekat bawah ni merupakan DGE lah. DGE, tenaga yang dibekalkan, kita bagi dengan cas yang mengalir. Formulanya DGE sama dengan E per Q, mana-mana beza kepentingan pun sama. Bezanya W per Q.
So apa maksudnya kat sini lah tenaga yang dibekalkan, tetapi bagi beza kebaikan adalah kerja. Penting tu eh. Penting pelajar tahu perbezaan antara voltmeter dan juga, sorry, perbezaan antara beza keupayaan dengan daya gerak elektrik. Okey. Daya gerak elektrik melibatkan tenaga. Beza keupayaan melibatkan kerja eh. Jadi ini aktiviti mudah. Aktiviti mudah untuk kita lihat perbezaan antara daya gerak elektrik dengan beza keupayaan. So macam ni pelajar pun faham, inilah susunan yang betul bagi mengukur beza keupayaan, di mana voltmeter diletakkan, di mana ammeter diletakkan dalam satu liter elektrik yang lengkap. So apa yang paling penting, switch kena hidup lah. Switch hidup ataupun kita istilah yang lebih tepat kita panggil switch dibuka. Switch dibuka, perhatikan mentol, rekodkan bacaan ammeter dan voltmeter. Switch ditutup, perhatikan mentol, rekod bacaan ammeter dan juga voltmeter. So pelajar kena perhatikan ni. Switch dibuka maksudnya tutup. Kemudian switch ditutup maksudnya buka. Inilah yang berlaku. Ini litar sebenar, yang ni adalah litar elektrik. So yang ni yang seperti yang saya cakap tadi, dalam sel kering sebenarnya dalam ni kita ada satu rintangan, kita panggil rintangan dalaman. Simbolnya adalah R kecil. So daripada eksperimen ni apa yang kita dapat adalah nilai bacaan ammeter terbuka kosong. Macam yang kita cakap tadi ke atas, dalam litar itu apabila tidak ada rintangan ataupun sebenarnya lebih faham tentang mentol, tidak ada arus mengalir. Tetapi bagi litar yang kedua tu ada mentol, arusnya adalah 0.22. So menyebabkan bacaan voltmeter apabila tidak ada arus yang mengalir, bacaannya adalah 3 volt tetap sama, tapi disebabkan mentol menyala, bacaannya berkurang menjadi 2.7 volt. So ada perbezaan di sini. Ada perbezaan. So kita lihat seterusnya yang kita cakap tadi, rintangan dalaman, iaitu rintangan yang ada di dalam bateri kering lah atau sel kering kat sini. So kita simbolnya adalah R kecil berlaku dalam bateri. So apa yang berlaku sebenarnya yang kita kena faham kat sini adalah rintangan dalam suatu sirkuit lah, rintangan terhadap pengaliran cas cas mengalir daripada elektrolit dan elektrod di dalam sel kering itu Kat sini sebenarnya ada satu batang karbon satu batang elektrod sebenarnya. So kerja perlu dilakukan oleh cas menentang rintangan dalam wujud dalam sel kering. Ini normal. Apa yang berlaku? Jatuhan nilai beza keupayaan yang merentasi sel kering apabila cas bergerak melaluinya. Itu mentol menyala lah senang cerita So dari formula. Dari formula daya gerak elektrik ni kita bagi E, beza keupayaan litar luar, V, nilai jatuh nilai jatuhan beza keupayaan di dalam sel, IR, sebenarnya kita ada V sama dengan IR sebenarnya. So kita kombinasi formula ni. IR sama dengan E tolak V atau E sama V campur IR. V ni luar lah. Ni adalah litar lengkap. So kita akan nampak sini IR, R besar ni adalah rintangan luaran, R kecil ni adalah rintangan dalaman. So inilah, yang ini adalah DGE, daya gerak elektrik. So pelajar kena hafal lah, E sama dengan IR campur IR kecil, atau nak mudah, E sama dengan V campur IR. Di mana V ni untuk litar luar lah. So ni eksperimen lah yang wajib kita buat sebenarnya. Dan inilah juga soalan kertas 3. Boleh jadi soalan kertas 3. So tingkatan 4 maksudnya soalan kertas 3. Soalan nombor 3 lah. Soalan nombor 3 dalam bahagian B. Atau boleh juga diuji dalam soalan kertas 3 juga. Soalan dekat mana? Sama ada soalan kertas 3 bahagian A, iaitu soalan nombor 1, ataupun soalan kertas 3, soalan nombor 2. Boleh ditanya dan tidak kurang juga boleh ditanya dalam soalan kertas 2 bahagian A. So yang kita kena faham sebelum melakukan eksperimen, tujuanlah
menentukan rintangan dalam suatu sel kering, pemboleh ubah dia, kita ada tiga, tetap, manipulasi, bergerak balas dan malakan, pelajar nampak kat situ, arus akan dimanipulasi. So, kesannya kita boleh baca beza keupayaan dan yang paling penting rintangan dalaman. Okey, cikgu nak sebut dengan kamu ni. Apa maksud pemboleh ubah dimalakan? Pemboleh ubah dimalakan ni sebenarnya ialah pemboleh ubah yang boleh diukur. Tetapi ketika melakukan eksperimen, nilainya tetap. Tidak berubah. So, maksudnya kita gunakan nilai yang standard lah. So, radasnya. So, dekat radas ni yang paling penting adalah voltmeter, ammeter. Voltmeter dan ammeter lah. Supaya kita boleh mencari atau menghitung arus dan juga beza keupayaan selain daripada alat-alat lain lah, sel kering, pemegang sel, rheostat, suis dan juga tawai penyambung. Okey, prosedur, ini prosedur yang dicadangkan, ini gambar rajah, gambar rajah yang dicadangkan juga. So hasilnya seperti inilah. Bila kita buat eksperimen, inilah hasil dapatan daripada eksperimen. Macam belajar kena ingat kertas 3 ni mesti ada simbol dan unit. Okey, cantik kat sini ada. Okey, dan data yang diberi pun cantik 5. Okey, dan graf pun kamu nampak pun cantik, V per V, I per A. So kamu nampak dia turun secara linear. Okey, so perbincangannya apa? Nilai pintasan Y ialah daya gerak elektrik. So di sini apabila arus sifar, apabila arus sifar kita faham. Apabila arus sifar maka kita boleh cari DGE. Apa DGE? DGE ialah nilai pintasan pada paksi Y. Ini secara matematikal pun pelajar faham lah. Dan apabila kita cari nilai kecerunan V melawan I, kita akan nampak negatif lah. Sebab kita nampak kecerunan negatif. So, maksud itu adalah rintangan dalaman. So, daripada graf kita akan dapati apa? Ini dalam kertas 3 juga dia akan tanya pelajar apakah hubungan daya gerak elektrik tu. Atau, tapi disebut beza keupayaan lah. So, kita akan cepat V berkurang secara linear dengan arus. So, make sure pelajar mahir lah untuk menjawab kertas 3 dan dapat markah yang tinggi dalam kertas 3 bagi menjamin pelajar lulus dengan baik dalam SPM nanti. Okey, ini sedikit latihan. Okey, latihan daya gerak elektrik. Okey, di mana pelajar sebenarnya kena buat lah. Pelajar kena buat sebenarnya ni. Kena buat untuk mahir. Jadi, tak apa cikgu tunjuk dulu sedikit. Contoh yang ada sini, inilah contoh jawapan yang cikgu buat, yang dicadangkan. Okay, yang paling penting, pelajar boleh membezakan R besar dan juga R kecil. R kecil adalah rintangan dalaman yang terdapat di dalam bateri. R besar adalah rintangan luar yang terdapat pada litar lengkap. Itu yang paling penting. Dan DGE pelajar boleh faham macam ini. Dia kata dalam rajah bila suis dimatikan. Ingat, suis dimatikan maksudnya litar tak aktif lah. Itu maksudnya bacaan voltmeter ialah 1.5. So, klik dia punya key ialah mati. Dimatikan. So, ini adalah DGE. 1.5. Apabila switch dihidupkan, ini bukan lagi DGE. Ini adalah beza keupayaan. Itu clue dia lah. Okay. Dan bacaan ammeter selepas dihidupkan adalah 0.3. So, ini kita nak cari ini, kita akan guna IV sama dengan IR lah. R besar. So, kita akan ada R besar di sini. So, kita hitunglah DGE 1.5. Rintangan dalam sel. Kita gunakan formula tadi yang atas tu IR. So, kita akan dapat cari 0.5 dan R besar. Pun sama juga kita gunakan formula yang sama. Yang V sama dengan hukum Ohm. Kita dapat 4.5. Buat ni. Ini contohlah. Jadi, ini sebab pun contoh yang sama. Penggunaan formula E sama dengan IR besar campur IR kecil. So, yang paling penting dan contoh yang kedua ni pelajar nampaklah apa yang berlaku sebenarnya apabila switch dimatikan voltmeter 1.5 volt, the switch hidup ialah 1.3 dan bacaan arus ialah 0.2 ampere, tentukan rintangan dalam sel itu. So, apa yang berlaku adalah nilai jatuh beza keupayaan. So, kita tolak. 1.5 tolak 1.3 dapat 0.2 volt. Okey. So, jawapannya, yang ini yang beza ni, yang beza ni, volt ni adalah beza antara DGE dengan beza keupayaan, itu adalah IR.
Itu DGE lah eh. So I dapat ni kita kira lah I, kita tahu I tadi 0.2. So 0.2 bagi 0.2 yang dapat 1. Okay, ini adalah contoh mudah eh, bagi pelajar memahami daya gerak elektrik, dan yang paling penting pelajar boleh bezakan daya apa rintangan dalaman dan juga rintangan luar eh. So di bawah ni lagi contoh eh, 3, 4. Yang ketiga ni contoh yang amat baik, iaitu dia melibatkan persamaan serentak eh. Melibatkan matematik lah eh. Kita tak boleh lari, fizik tak boleh lari daripada matematik. Pelajar kena faham betul-betul. Contoh 4 pun sama eh. Juga melibatkan soalan aplikasi sebenarnya eh. Sedikit panjang dan pelajar kena faham dengan teliti lah. Okay, kemudian tajuk yang seterusnya kita nak tengok okay, hari ni adalah tenaga elektrik. Tenaga ni macam kita nampak tadi eh, kalau kita daya gerak elektrik memerlukan tenaga, beza keperluan melakukan kerja. Jadi kita tengok apa maksud tenaga elektrik. Kerja yang dilakukan semasa cair elektrik Q dipindahkan di antara dua titik yang mempunyai beza keperluan. So yang paling penting dekat sini lah eh, contoh penggunaan tenaga elektrik, tenaga elektrik tenaga cahaya tambah tenaga haba mentol, tenaga elektrik kepada tenaga bunyi, loceng elektrik, tenaga elektrik kepada tenaga mekanik iaitu motor elektrik. So, hubungan antara tenaga, voltan V, arah dan masa. Cuba terbitkan formula tenaga elektrik. So, kita tengok kat sini. Okay, ini adalah manipulasi formula. Okay, kita dah faham ni, beza keperluan V sama E per Q. Ini kita dah nampak mudah dalam DGE tadi dan sebelum ni pun kita dah jumpa. Dan E juga boleh ditulis dengan EVQ, kita manipulate eh, matematik VQ oleh cas, oleh kerana cas elektrik Q sama dengan IT pun pelajar dah jumpa. So kita gantikanlah eh, Q dengan IT, so kita nampak E sama VIT. So biasa cikgu sebut EV lah eh. Dan daripada hukum Ohm, V sama dengan IR. So V kita gantikan dengan IR, so kita akan dapat E sama dengan I kuasa 2RT atau tadi pun nampak boleh sama juga V kuasa 2 per, so V kuasa 2 T per tapi biasa kita pakai ni E sama I kuasa 2 RT. So yang paling penting unit jangan lupa, unit SI bagi energi atau tenaga elektrik ni adalah joule. Okay, ni soalan mudah eh? Soalan biasa kertas satu lah eh, kertas satu yang aneka pilihan dia akan tanya pelajar macam mana nak kira. Okey, soalan ni contoh satu ceri air disambung kepada bekalan kuasa 240 volt jika rintangan unsur pemanasan ceri ialah 40 ohm. Kira arus mengalir. So senang. Kita boleh pilih formula saja, 240 bagi 40 dapat 6 ampere. Kuantiti tenaga haba yang dihasilkan dalam 10 minit pemanasan, ni 10 minit. Yeah, dalam kuantiti fizik and dalam kuantiti asal fizik, masa mesti di dalam saat. So, kita tukarlah. E sama VIT, dua tukar pada daripada 10 minit kepada saat. So, 60 kali ni kena nampak. Kalikan dapat 864,000 joule atau bersama dengan 864 kilo joule. Okay, ini contoh kedua, sama juga. Yeah, yang paling penting pelajar tukarkan 15 minit daripada minit kepada saat. Ya, 1 minit 60, 1 minit sama dengan 60 saat, kalikan saja di sini. So akhirnya pelajar akan dapat kilojoule eh. Pelajar boleh menjawab dalam joule ataupun kilo, kilojoule. Okey, dan yang terakhir kita ada kuasa elektrik eh. Kuasa ni adalah kadar sebenarnya eh. Kuasa ditarikkan sebagai kadar pembinaan tenaga elektrik. Dan cikgu pun dah ingatkan pada pelajar bila dia kata kadar saja itu adalah faktor masa. Okey, maksud tenaga yang kita kira tadi eh, tenaga elektrik yang kita kira tadi terbagikan dengan masa. Senang je. Okey, jadi E sama dengan P, P sama dengan E per T. Okey, hubungannya kita nampak dekat sini, kita ada formula P dengan E per T, dan P pun kita nampak tadi eh, daripada formula E sama VIT. So kita tukar manipulate. Okey, kita nampak dekat sini kita gantikan VI di mana kali T kita dah dimasukkan, so tinggal V per I saja. Kemudian kita gunakan juga E sama dengan I kuasa 2 RT, kita dapat P sama dengan I kuasa 2 R, hilang faktor T. Kemudian daripada E V kuasa 2 T yang ketiga tadi, kita akan dapat P sama dengan V kuasa 2
4R. Ha, so saya biasa pakai I equals 2R lah, sebab kita akan boleh terbitkan formula-formula yang lain. So beza dia, kalau energi unit SI dia adalah joule, tapi bagi kuasa atau diukur dalam joule per saat ataupun watt. Okay, ini contoh pengiraan. Okay, pelajar boleh keluarkan maklumat. Okay, keluarkan maklumat di situ. Biji mentah boleh ber 12 volt, 36 watt. Ni pun boleh ditanya dalam soalan kertas 2. Apa maksud 12 volt, 36 watt? Boleh ditanya kepada pelajar soalan yang standard tu. Dalam kertas fizik, dia boleh tanya. Okay, kita manipulasi formula yang ada. Sama langkah seperti di atas tadi. Kalau masa, tukar kepada saat. Itu adalah wajib yang perlu pelajar tahu. Dan akhirnya pelajar akan dapat jawapan seperti contoh ni. Right? Okey, kuasa, ini adalah contoh contoh apa yang berlaku label pada label-label peralatan elektrik kalau pelajar tengok kat sini, semua peralatan elektrik dilabel dengan kadar kuasa power rating. Contoh, satu ceret elektrik dilabel 240 volt 1500 watt. Nah, ni adalah beza perayaan. Ni adalah apa dia? Power ya, power 1500 watt. So apa maksud? Inilah soalan yang cikgu cakap tadi. Apa maksud 240 volt 1500 watt? So maksudnya adalah ceret elektrik itu akan menggunakan 1500 joule tenaga elektrik setiap 1 saat jika disambungkan dengan bekalan kuasa 240 watt. Okey, pelajar kena ingat ni. Ini definisi bagi labeling pada peralatan elektrik lah. Ha, ni contoh-contoh stiker yang ada pada barang-barang elektrik. Okey, jadi inilah contoh-contoh kadar pembandingan kuasa barang-barang elektrik. Kita tengoklah kipas, televisyen, menyemai udara, mesin basuh, ceret elektrik. Okey, tengok mana paling besar. Ceret elektrik kan. Apa-apa peralatan elektrik yang melibatkan heater, so diperlukan kuasa yang besar. Orang kata tak kurang hebat juga dengan penyaman udara. Aircon yang kita lebih sebut. Suka aircon lah. Inilah. Kemudian ini cara pengiraan sedikit. Bagaimana nak kira ataupun apa yang berlaku pada tarikh-tarikh elektrik. Dan kita ada tarikh pertama, tarikh kedua, tarikh ketiga. So ada margin dia. Bila lebih daripada margin pertama, dia akan pergi pada tarikh yang kedua lah. Di mana tarikh yang kedua, ketiga dan keempat lebih mahal daripada tarikh yang pertama. So bil kita akan jadi lebih tinggi. Okey, dan terakhir ni yang paling penting, dalam mana-mana teknologi pun kita akan bercerita atau berkata tentang kecekapan. Okey, sama ada dia berfungsi dengan 100% ataupun tidak. So apa yang berlaku, kita ada force formula, kuasa output kita bagi dengan kuasa input atau tenaga output kita bagikan dengan tenaga input. Untuk cari persen, samalah kita daratkan dengan 100. Ni contoh mudah Nah, contoh ni pun saya harap pelajar faham lah Kita bagikan saja 3 bagi dengan formula yang ada ni. Ini di atas kita akan dapat 5%. Dan seterusnya sampailah contoh-contoh di bawah. Dan yang paling penting sebagai pengguna ni. Sebagai kita sebagai pengguna, cara-cara meningkatkan kecekapan tenaga. Yang pertama, menukar lampu berfilamen dengan lampu energy saving. Ha, sekarang ni daripada lampu yang panjang tu atau kelimantan, kita tukar kepada lampu LED lah Merancang pola pengawal elektrik dengan cekap, misalnya menghidupkan pengawal dingin hanya bila diperlukan saja. Kemudian mereka bentuk alat elektrik yang lebih cekap. Ini tanggungjawab engineer lah. Menyelenggara elektrik supaya sentiasa berada dalam keadaan baik. Ni penyelenggaraan peralatan-peralatan atau barang-barang elektrik juga perlu untuk memastikan ianya berfungsi dengan kecekapan maksimum. Okey, ini latihan lanjutan yang juga ada pada dalam modul kamu. Ini adalah contoh-contoh jawapan yang cikgu berikan untuk kamu. Walau bagaimanapun, pelajar kena cuba supaya dapat bandinglah tahap penguasaan kamu. Dan sekiranya berlaku kesilapan, pelajar dapat mencarinya dengan cepatlah. Ini contoh-contoh jawapan yang cikgu berikan pada soalan 1, 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5, soalan 6. Dan juga yang terakhir ni, bagaimana mengira takrif di rumah. Ini soalan simple.
Penuh 1 tahun eh. Soalannya 1 muka surat. Penuh eh. Daripada soalan kertas 1 untuk mengira kos. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Diharapkan pelajar cuba dan memahamilah. Sekian, terima kasih.